Selamat datang di channel Liga Bola Indonesia. Salam olahraga, salam fans bola Indonesia. Takut kehilangan Marco Simic, Persija Jakarta akhirnya beri kesempatan lagi buat Simic di Persija. Tapi sebelum masuk ke video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita tentang tim kesayangan kita. Persija Jakarta akhirnya bakalan kembali memberikan kesempatan buat penyerang asingnya, Marco Simic. Pelatih Sudirman menyebut kondisi sang striker sudah fit dan siap diturunkan saat melawan Bayangkara FC, Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022. Penyerang asal Kroasia itu belakangan memang mulai terpinggirkan. Bahkan, dia tak masuk dalam daftar susunan pemain Macan Kemayoran yang takluk 1-3 dari Madura United. Saat tim hajar 3-1 PSM Makassar pun, dia yang sudah masuk DSP lagi-lagi tak dimainkan oleh Sudirman. Kini, sang pelatih tampaknya akan memberikan kesempatan buat Marco Simic. Sudirman menyebut kondisi mantan penyerang Becamex Bin Duong tersebut sudah membaik dan siap turun hadapi Bayangkara FC. Berapa hari yang lalu atau sebelum dua pertandingan belakangan itu memang dia ada masalah sedikit. Tapi alhamdulillah kondisi dia semakin membaik, ungkap Sudirman. Kemilau Marco Simic mulai meredup. Sinar penyerang asal Kroasia itu bersama Macan Kemayoran memang perlahan-lahan meredup. Dia memang masih tetap sanggup mencetak 2 digit gol, yakni 14 gol pada Liga 1 2021-22. Namun, perannya kini tak lagi begitu krusial. Beberapa kali, sang striker ditarik keluar saat laga belum genap berjalan 60 menit atau bahkan dicadangkan. Malahan, dia sudah absen membela tim dalam 4 pertandingan beruntun di Liga 1. Terakhir kali, dia bermain penuh bersama timnya yakni saat Persija menahan imbang 1-1 Arema FC, tanggal 5 Februari tahun 2022. Tentunya kondisi itu menjadi satu hal yang baik buat kami untuk bisa memasang atau menempatkan dia kapan tepatnya untuk bermain, tutup Sudirman. Striker Persija Jakarta, Marco Simic akhirnya memberikan respons terkait situasi sang pemain di skuad Macan Kemayoran. Pemain asal Kroasia itu diketahui tidak dimainkan Persija Jakarta dalam beberapa laga beruntun. Situasi itu terhitung langka di Persija. Selama ini, Marco Simic merupakan pemain langganan starter bagi Persija. Sebab, seperti diketahui Marco Simic merupakan salah satu pemain Persija Jakarta yang cukup diandalkan. Marco Simic hampir selalu menjadi pilihan utama Persija Jakarta di sektor penyerangan sejak 2018 dan telah mengukir banyak gol. Tak hanya gelar individu, Marco Simic turut serta merasakan gelar bersama Persija Jakarta. Penyerang berusia 34 tahun tersebut pernah membawa Persija juara Piala Presiden 2018, Boost Sports Fix Super Cup 2018, Liga 1 2018, dan Piala Menpora 2021.